sudah bersama Zeba. Zeba. Guys, guys, kita kelihatan seumuran banget nggak, guys? Iya banget. Dari mana nih? Dari mana? Dari mana nih? Kalau aku sama... umur lu sama sama mamangnya dia. Gak punya mamang. Oh, iya. Kalau aku dong. Seumuran kan sama Ziva. Iya. Dari mananya? Ziva masih cocok tuh pakai baju. Iya. Iya. Gue juga masih cocok gue. Lalu apa lu cocoknya guru penjaskes? Oh itu ya, apa kesenian itu ya? Oh iya. Penjaskes kesenian. Pendidikan, jasmani, kesehatan. Oh, guru olahraga. Pendidikan, jasmani, dan kesenian. Estafet, ini estafet suling lu. Kita dari mana sih? Ingetin dulu tuh, suruh ngapain. Iya, jangan lupa ya sohib malam, buat kirimin cerita-cerita lucu, terus kirimin palapor, Pak. Ih, kakak nakal, aku tuh lagi nerangin. Nggak bisa. Terus jangan lupa ngirimin maafin ya, karena kita memiliki chartnya. Jangan lupa langsung aja kirim ke 08151522233. Dan di Instagram, Twitter kita di @malam_semalamnet. Gitu. Dan kita juga mau punya, gak mau punya. Kita emang punya kuis pulsa. Yeay, kuis pulsa. Nomor aja ke nomor 2902-3464 untuk Jabodetabek. Dan 021-2902-3494 untuk luar Jabodetabek. Yes. Nanti akan ada hadiah yang sangat puling atau sangat menarik untuk Anda ya. Puling gak? Puling, menarik. Iya benar-benar. Gak ngerti bahasa Inggris lu. Bahasa Inggris, pul. Oh, menarik. Puling tuh. Hari ini jangan panggil aku Surya. Kenapa? Polti 5. Apa tuh maksudnya? Selana gua gombrong, bro. Waduh. Polti 5 siapa, Polti Sur? Polti 5 tuh apa, Kak? Sur, kalau ngelempar jok tuh yang sumuran gua juga masuk, iya, dong. Iya, Polti 5 tuh apa, lu Kak? Aja yang gila gak tau T5. Gua taunya Poltus 5. Polti 5, kau. Tadi kata, Polti 5, T5. T5. Tadi gua ngomong apa? Polti 5. Polti 5. Ya, Paul. Paul, si Paul. Oh, namanya Paul. Ngomongnya jangan disambung. Iya. Paul T5. Iya, Paul ya, T5. Ya kalau nama orang dan bandnya Paul T5, Eno Netral. Mana ada Eno spasi netral? Kalau Paul T5 itu tempat gue dengerin podcast, Mas. Podcast nomor satu di Indonesia. Iya, maaf ya. Oke, di luar zona ini. Maaf ya, Zita ya. Kita terlalu tua, sorry. Sekarang kita mau cek sosmed. Ada apa aja nih di sekitar sosmed? Sosmed kamu ada apa aja, Siva? Tas dulu dong kita. Bukan pakai kuping. Oh iya. Ada satu lagi. Iya, antingnya high five. Antingnya dada. Lagi rame apa di timeline, Tor? Wah, gue. Itu tuh baca Tor. Di salah satu timeline gue nih, ada yang lagi ini, grup band metal. Gak usah sosokan, baca aja udah. Grup band metal Indonesia, yaitu Flea katanya sempat nge-tweet, ini grup-grup band metal dari Indonesia yang semuanya pakai hijab semua tuh. Karena penasaran, Flea memposting berbahasa Turki yang memperlihatkan video rehearsal Voice of Baceprot. Yang menanyakan, apa nama band ini? Oh. Ini ada fotonya nih. Oh, itu mereka tadi tuh. Keren Baceprot. Ya, sama Flea. Iya. Keren banget. Bagus juga, mainnya juga bersih kok. Yoi. Sempet nonton. Itu basisnya Red Hot Chili Peppers. Iya. Tahu nggak lo? Enggak. Red Hot Chili Peppers. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa bandnya ini, band yang dari Indonesia ini nih. Ini kita lihat ada videonya. Ini masih agak mendingan, biasanya dia tuh yang wah gitu-gitu nyanyinya. Kamu pernah nge-band gak? Pernah. Oh iya? Nyanyi apa? Nama band lo apa? Nama bandnya? Nama band tuh kadang-kadang suka norak-norak. Iya. Solid State of Mind. Wow. Aku gak tau itu artinya apa sih. Solid itu pasti. Lo punya nama band sendiri, gak tau namanya sendiri. Iya, main soundnya. Aku main ketiket aja. Namanya keren tapi. Solid State of Mind. Bawain lagu-lagu siapa waktu itu? Lagu-lagunya random. Kayak kadang lagu. Pokoknya yang tergantung disuruh sama kepala sekolah aja. Kepala sekolah? Kenapa jadi kepala sekolah? Iya, band sekolah. Atau jangan-jangan kepala sekolah kamu drummernya? Wah. Itu band waktu sekolah? Iya, waktu sekolah.
Oh. Kan di sekolah. Oke. Okay. Pertama kali manggung tuh berarti di situ? Enggak juga sih. Sebelumnya? Udah sering ya? Sebelumnya waktu SMP tapi enggak ada dia enggak dinamain. Oh, enggak dinamain. Hmm. Terus perisainya gimana? Ini dia band gitu dong. Ya, band sekolah. Wow. Enggak jelas ya? Yang datang band Silaba. Tapi kamu orang. Tapi kamu tuh masih main masih suka main sama Donald Bebek sama Goofy. Oh, dah. Mickey Mouse. Oh, udah lama enggak ketemu. Mini Mouse. Iya. Oh, bandnya masih jalan tapi udah enggak? Udah enggak, cuma sekolah ya? Doang. Oh. Gila, lagi kalau bandnya jalan capek kali. Iya, iya, kasihan. Band mah naik mobil, band lari-lari band terus-terusan. Oh, by the way, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa gembira para siswa yang sekolah, bahkan orang tua pada saat merayakan kelulusan tingkat SMA yang diumumkan beberapa hari yang lalu ya. Iya benar. Termasuk anak-anak orang juga ya? Iya benar. Lulus-lulusan virtual. Ada anak gua lulus juga. Wah, lulus. Gimana ya? Itu doang? Nah, kitanya juga kayaknya nggak... Kalau dulu kan kita lulus-lulusan ada coret-coretan, kalau nggak apa gitu. Pokoknya ada gimana gitu. Kalau sekarang lulus gitu, mereka anak dikabarin pakai WhatsApp. Anak sekarang lulus-lulusan kayak nyantai aja. Iya. Dulu zaman kita lulus-lulusan, kayak hidup dan mati, Pak. Iya. Lulus gak ya gue ya? Emang iya ya? Karena gue tahu kapasitas diri gue sendiri. Gue takut gak lulus jadi aib keluarga, tau gak lu? Kalau aku sih lulus, Kak. Iya, iya makanya lu di sini. Oh, iya. Apalagi gue sebagai patokan teman-teman sekolah ya waktu zaman SMA. Jadi gue tuh selalu kalau naik kelas tuh jadi patokan. Tora naik gak? Tora naik. Oh, berarti kita naik. Patokan terbawa. Kita aman. Kakak dulu lulusan gimana, Kak? Lulusan? Mm. Wah, parah gua. Coret-coret gitu. Wah, enggak layak tayang lah pokoknya. Oh. Motoran. Coret-coretan. Paling senang tuh dulu coret-coretan itu baju anak-anak cewek. Kalau orang-orang nyari-nyari pakai pilok, gue sengaja pakai spidol. Gue punya spidol doang. Kan lumayan. Oh, aduh. Satu orang. Kalau gue cap tangan, gue nggak ada spidol, gue ada cap tangan gitu. Aku nggak ada tuh kayak gitu, Kak. Nggak ada coret-coretan? Nggak, aku nggak ada coret-coretan. Ziva waktu itu apa? Aku nggak. Yang lain pada coret-coretan, aku pulang. Kenapa? Nggak tahu, nggak mau dicoret aja. Gak mau dicoret? Gak mau dicoret, iya. Ya coret-coret sendiri lah. Iya sih. Emang besokannya bajunya masih mau kamu pakai lagi? Lumayan buat dipakai, dihibahkan buat adik-adik kamu. Oh, ada banyak adik-adiknya ya. Wah, mulia sekali loh. Ya. Saya pikir four season kamu, ternyata mulia juga ya. Tahu aja mau liburan lebaran. Gak ngerti mau liburan lebaran. Iya, Pak. Aku ngerti tapi kali ini. Iya, bagus. Oke, sekarang berarti dia patokan di bawah ya. Kalau Dita ngerti berarti udah pasti ngerti semua. Oh, kru semua ngerti. Pasti. Kita mau tag foto AADT. Ada apa dengan? Timeline. Oh, ada apa dengan timeline? Viral soal melalui jalur virtual. Kasihan, coret-coretnya melalui. Itu coret-coret apa sih? Virtual. Oh, virtual. Yang pakai HP gitu. Ay, ampun. Ke WhatsApp. Kasihan banget. Senang masih senang. Nih, ada lagi. Ini juga di coret-coretnya. Oh, virtual juga. Kreatif ya? Anak-anak iya. Kakak kelas, angkatan 2020 Gua marah. Tapi nanti ada kok kalian pasti apa titik bahagianya nanti pasti ketemu lah. Iya. Yeah. Kalau udah pada beres semua. Tapi yang selalu jadi perdebatan waktu SMA adalah anak IPA dan anak IPS. Kenapa? Katanya anak IPS tuh gaul, bandel. Nah, Ziva anak IPS atau IPA? IPS. Oh, kata orang? IPS dong. Aku anak IPA sendiri di sini. IPS lah. Lu anak IPA? Aku anak IPA. Gak percaya gue dia anak IPA. Beneran aku anak IPA. Serius? Enggak, aku kelasnya bagus. Enggak, lu kelas extension kali. Aku anak IPA, Kak. A5 kali lu bahasa. Enggak, bener aku anak IPA. Tahu gak fisik aku waktu UNAS tuh berapa? Berapa? 9,75. Ah, punya orang dalam lu. 9,75? Tapi gak kepake. Tidak ada yang membekas. Percuma. Tapi saat itu gak apa-apa, lumayan buat ini kan bangga-banggain diri. Iya, tapi paling jelek ya bahasa Indonesia tetap. Berapa tuh? 8. Bahasa Inggris? Kenapa? Bahasa Inggris aku 9,50. Karena kamu gak terlalu bisa ngomong bahasa Indonesia zaman dulu itu ya. Kenapa? Agak susah gitu, cadel gitu ya ngomong bahasa Indonesia. Kenapa lidah lu mendadak pendek sih? Kayak orang Prancis. Asli. Aduh. Kayak orang habis operasi gigi, habis disuntik. Ada juga video-video lulus jalur virtual, lihat nih videonya. Lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu.
Apa? Nanya lagunya siapa? Iya kakak, aku kan tadi udah nanya pas lagi ada gambarnya biar gak ketahuan Endang Sukamti. Endang Sukamti. Endang Sukamti. Kakak sih jawabnya pas lagi. Ben asal Jogja. Itu tuh tadi maksudnya gimana sih? Jalan aja gitu. Iya konvoy-konvoyan. Dulu kan selalu konvoy pakai motor. Iya. Ini konvoynya pakai itu aja gitu. Aku kasihan ya aku. Apalagi yang lo gak tahu? Enggak tahu, okay. Gak jadi ah. Kita baca momen lulus dari Sohib Malam yang pertama dari Potabi 010. Silakan Ziva baca. Paling suka pas lihat pensi perpisahan. Soalnya cowok yang gue suka ikutan main band. Jadi serasa lagi dinyanyiin sama dia. Yempon. Intip. Rasa seumuran lo gue masih bangga. Ini ada lagi. Dari coklat keju. Enak. Momen kelulusan gue adalah ketika teman-teman gue ngirim buket bunga buat gue lewat WA. Ya, lewat WhatsApp doang mah tinggal googling. Oh, kenapa enggak pakai ini bunga papat? Paket bunganya bukan bunga, tapi uang. Iya. Tapi tuh sekarang lagi zaman enggak sih yang kayak ada dari apa kueta terus kita tarik-tarik dulu. Iya, aku tahu itu. Duk gitu. Yang gue tahu paket itu isinya 8 potong ayam. Dapat nih endorsean nih. Kok aku jadi lapar? Oke, sih gak pencet lagi. Oke, sekarang dari C0KELO Good. Gimana bahasanya? Ya itulah. Waktu lulusan terus coret-coret baju, pas mau nyalain flare malah hujan deras. Terus ada satu bocah sekolah yang ngaduin ke Kepsek, terus langsung dibubar. Oh. Flare apa? Flare gun? Iya. Buat main PUBG. Iya. Flare-in flare, maksudnya flare. Iya, udah. Ada yang... Buat nonton bola itu. Iya. Flare gun buat pertolongan, Pak. Iya. Gue lulus kasih bingkai foto yang isinya foto sama dia. Pas sudah sama-sama kuliah dia pacarannya sama yang lain. Ini ada lagi dari Muhammad Dalib 63. Gue inget Min tahun lalu gue lulus Mimin. Mimin tau lah kalau foto kelulusan suka foto-foto. Waktu itu ada momen paling sedih ketika banyak orang yang khotbar sama teman sekelasnya. Termasuk temen gue yang fotonya sama ceweknya, sedangkan gak ada satupun yang ngajak foto sama gue. Sad banget. Ayo kita foto yuk. Ayo. Nanti kamu tempel ya di situ mukanya. Guys, yang lagi di rumah sekarang, yang lagi nonton di TV, capture kita lagi foto ya sekarang ya. Terus kirimin mention ke @malam_malamnet. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2. Foto yang paling banyak semutnya itu yang menang. Lu gak pernah bisa diem ya makin jadi. Masih aja dibahas yang tadi, udah lah. Orang hujan gak boleh ada pola-pola sekolah. Ada video-video masa sekolah, ini dia video yang pertama dari Ica. Kocak sekali. Mana Jago banget, pro player. Asli pro. Iya anak ini pasti anak gimnastik. Pro player. Apa namanya itu? Apa? Balap karung. Mungkin bisa jembalikan gitu. Iya, dia anak gimnastik pasti. Emang anak gimnastik doang bisa gitu? Iya. Cheerleader bisa gitu. Oh, iya, cheerleader tapi kan dia gimnastik juga. Enggak juga. Cheerleader, gimnastik beda urusan. Ya udah enggak apa-apa deh. Ya udah nih kita lihat lagi video selanjutnya. Ada jadi pengantin. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Tapi kak dulu tuh sering tahu kalau misalnya lagi kuliah jadi sekolah tuh pasti kita tuh seneng banget kayak main di atas meja ya. Terus kalau ada guru tiba-tiba langsung kita tarik meja masing-masing seret dipindah. Enggak gue. Iya. Aku juga enggak. Gue lebih suka main di bawah meja. Kenapa? Kalau pada main kyu-kyu di bawah di kyu-kyu. Kyu-kyu apa? Kyu-kyu.
Kyu-kyu permen kartu. Kyu-kyu permen kartu. Pasti disita ya, takut ya? Hah? Pasti takut disita ya? Ya kalau ketahuan disita. Oh. Kalau enggak pada ini enggak sih main kutem? Kutem apa? Kutem, kuda tem, apa itu? Kuda tomprok. Eh iya. Kuda tembak. Iya, di kuda kelas tapi. Iya. Tahu enggak main kuda tomprok? Enggak. Ada yang gini, entar iya, ada yang lompat jeruk ke sini. Iya. Oh, itu. Oh, iya. Itu kayak ya pernah tapi kayak gua bukan. Gua pernah jaga gini-gini tuh ada yang naik basah pinggang gue. Lagi megang es. Tumpah. Iya. Basah dah. Iya. Kalau zaman sekarang tuh pasti suka pada mainan karet gitu gak sih? Karet? Yang mainan karet yang sejengkal. Oh iya, itu main tapi... Iya main. Masih ada ya? Pipis, pinggang, dada. Aku gak bisa. Merdeka. Iya. Pala, abis pala terus merdeka. Iya. Merdeka. Masih ada ya kayak ada gitu? Ada sasa sama gogo. Kalau sasa iya, gini. Kalau gogo gini, gogo. Dulu main karet emangnya sasa sama gogo kan. Lah iya sasa sama gogo jurusnya. Mecin itu. Aku enggak main karet. Apa, kan. Ada yang karetnya kalau karet Jepang yang dua gini. Gitu. Aduh. Kayak jago nih. Enggak tahu ya? Cemen lu. Enggak tahu sih. Yeah. Dia juga enggak tahu, aku enggak tahu. Lah. Aku taunya sasa sama gogo aja gitu. Tadi. Ipis tahu ipis. Ipis. Pinggang dada. Pala merdeka. Aku gak main ini, kak. Aku main basket dulu. Oh iya. Aduh, beda loncatnya ya. Beneran. Aku main basket, aku anak basket dulu. Aku tuh sampai lomba antar sekolah loh. Widih. Wah, gua lomba antar provinsi juga. Oke, lanjut. Ini video ketiga, tukang gombal. Pak, kacamatanya coba dipakai. Kenapa coba harus dipakai? Nah, ini masa depan bapak ada di sini. Gurunya lebih sedikit. Gila, parah. Gantengnya kelewatan. Ini cewek-cewek yang jago. Ibu ini jadi apa, Bu? Jadi manis. Jadi doang. Kok jadi doang? Kan manisnya udah diambil sama ibu. Bisa gitu ya? Anak kulit kurang ajar. Aku dulu kan. Bisa jangka sorong. Aku yang malu. Iya. Bapak, pernah, masa depan bapak ada di sini. Pernah. Udah tahu umurnya banyakan guru lu daripada lu. Ngomongin masa depan gua lu. Gua pernah dulu tuh, ada guru gua kan, wah, apa, salam bu. Kamu masih inget aja saya? Iya bu, ibu kan dulu bahan hayalan saya. Bahan hayalan? Andaikan aku punya istri yang pintar ya, seperti ibu, ini. Gitu kan, maksud lu gitu kan. Iya, dia capek klarifikasi aja orang. Iya maksudnya begitu. Tanggung jawab kagak lu. Maksudnya begitu. Puyeng pala gua. Belum gastin lagi entah sengnya gua. Lihat lagi ada video selanjutnya. Datang Ica yang lagi pegang lu. Games otak ntar nih Ica nih ntar lagi. Wow. Oh apaan tuh? Bawa bulur. Bulur beneran? Oh, enggak. Ceritanya. Panji. Tapi waktu SMA mau gini-gini seru-seru aja di beneran. Iya. Ini pas belajar lagi kosong. Di setiap kelas itu, pasti ada satu yang jadi bahan lawakan. Iya. Ada satu orangnya, kocak banget, bocahnya bocor amat. Pasti ada yang kayak gitu. Emang ditungguin, lucu dong kalau ada dia, lucu nih. Seru nih pasti. Parah itu kayaknya. Gak ada. Gak ada di kelas aku. Lo kalau lo pasti lo ya, Sur? Enggak, gue dulu kalem. Pasti dulu kakak kan yang selalu kayak ngajak teman-teman buat ngebully. Enggak lah, gue anak kelihatannya kan. Gue mah anaknya anak baik. Orang gue pacaran sama anak guru. Gak boleh bandel gue. Aku mah gak ada tuh kayak gitu. Lo mantan lo waktu sekolah ada berapa banyak? Aku dikit, Kak. Dikit? Aku cupu banget dulu, jelek. Masa sih? Sekarang cantik. Alright. Enggak. And then? Aku anaknya pemalu banget. Oh my God. Kalau aku kembali ke aku waktu sekolah dulu cantik banget. Hei, salah dong. Lu kayak inget aja masa sekolah gua. Iya. Soalnya tuh abis remaja langsung tua. Tengahnya dia lupa. Siva, berapa mantan kamu di sekolah? Aku... Banyak. Enggak. Sebut satu yang masih inget. Apanya nih? Mantannya. Oh iya. Namanya... Dio. Masa sebut nama. Dio. 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 Kelas berapa itu pacarnya? Kelas 3?
SMP. SMP. SMA nggak pacaran? SMA nggak pacaran. It's okay. Tapi dari SMP udah pakai anting ini? Enggak. Ini baru tadi. Baru tadi. Kirain gitu. Masa anting nggak copot-copot dari SMA? Ada challenge dari Soin Malang, kita lihat. Gue yakin kalian punya suara yang keren, jadi pengen tantang kalian buat bikin lirik bersambung dengan irama naik-naik ke puncak gunung dan awal katanya dari gambar ini. Berhasil nggak ya? Ayo, foto banyak lihat. Kura-kura. Kura-kura. Siapa dulu nih berarti? Maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Gue dulu deh. Iya. Dari G minor. G minor. Mayor aja deh, susah. Kura-kura, ku punya kura. Ada 24. Suka-suka gua yang punya. Jangan kamu pendapat. Sambung. Sambung. Oh, aku sambung. Iya. Harus okay. Berhubungan sama kura-kura. Oke. Kura-kura. Percuma jadi musisi tidak bisa mengulik suara Dita, Gus. Dame, resign saja, Dame. Gak kekulik suara lu. Kura-kura, ku punya empat tinggi-tinggi sekali. Kura-kura empat tinggi-tinggi sekali itu gimana? Ulang-ulang, ganti kategori. Ini aja, Ziba. Kura-kura, ku warna hijau. Kura-kura tidak tahu itu sungguh bahaya. Pelanggaran. No slippery, nggak boleh plesetan. Kenapa? Kan kura-kura, lu pura-pura tidak tahu. Mana ada kura-kura tidak tahu? Ya kura-kura nggak tahu dong. Maksud gue sih kura-kuranya ini lagi lempeng aja. Terus? Dia nggak mikir apa-apa. Jadi emang dia benar-benar nggak tahu apa-apa nih kura-kura. Emang Thor bener deh bikin urat gue makin naik tuh bener. Kura-kura emang bisa tahu apa aja kan emang dia nggak tahu apa-apa. Tahu, yang tahu kura-kura ninja. Oke, mau mengingatkan lagi yang mau ikutan kuis, caranya telepon ke nomor 29023444 untuk Jabodetabek dan 02129023494 untuk luar Jabodetabek. Karena setelah ini kita akan telepon kamu yang beruntung. Welcome back to Miss Break, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.